Kecelakaan maut antara bus dan truk terjadi di jalur Pantura, Situbondo, Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Gending sekitar pukul 3 dini hari tadi. 10 penumpang bus meninggal dunia, sementara belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan ini bermula ketika bus malam medali emas melintas dari arah timur menuju ke arah Surabaya. Di tempat kejadian, tiba-tiba bus bergerak terlaru ke kanan dan akhirnya menabrak truk pembawa pakan ternak yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Belum bisa diketahui penyebab pasti kecelakaan, hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi, korban luka-luka saat ini dirawat di Rumah Sakit PG Wonolangan, Probolinggo. Kecelakaan dari arah timur. Apa itu? Apa sama apa? Bus sama truk. Bus sama truk. Ya, truk busuk. Sudah berapa kira-kira kejadiannya, Mas? Tiga. Berapa orang yang meninggal? Yang meninggal belasan, kurang tahu ya, belasan. 12. Itu biasanya ngebut atau gimana? Ya, kebetulan dikit lagi yang ngebut, Pak. Ngebut, ya. Kalau truknya kan muatan berat, jam. Ya. Otomatis kan pelan-pelan, ya. Bus malam, gitu. Ya.